Assalamualaikum. Hari ini saya akan menunjukkan biji anggur yang telah disemai oleh saya selama lebih kurang 2 minggu sudah menunjukkan pertumbuhan akar ya. Okey. Cuba lihat. Okey, itu dia. Sudah nampak akar mula tumbuh dan hari ini saya akan menunjukkan cara untuk menanamnya di dalam bekas ini. Okey. Pertama, kita perlu sediakan bekas ini. Saya gunakan bekas botol air mineral yang dipotong menjadi pasu yang cantik. Okey. Okay, pertama kita kena buatkan satu lubang di sini dengan menggunakan jari ya. Okey, sudah menggunakan jari lubang dalam ini. Lepas tu kita ambil bijinya yang dah tumbuh ya tu. Okey. Pakai lubang kita ambil slow-slow. Okey. Oh, bijinya. Okey, lihat. Dah mula tumbuh akar. Ya? Okey. Okey, akar. Kita ambil letak di sini. Okey, letakkan di sini. Wow, wow. Okey. Dan kita tutup perlahan-lahan bijinya dengan tanah. Tutup perlahan-lahan. Okey. Okey, tutup. Dah siap. Okey. Tidak perlu macam ni. Dah siap, kita dah tanamnya. Ini kita boleh tutup kembali supaya ia berlaku pertumbuhan pula ya. Okey. Sekian, terima kasih.